Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masih Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, semoga kabar Anda di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami menyapa Anda yang berada di daerah Batam dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, Sukabumi dan sekitarnya. Begitupun pendengar yang berada di daerah Jogja, Bondowoso, Magelang yang dapat mengakses siaran melalui radio jaringan kami. Tidak lupa juga suara Habibullah. Dan mungkin Iwan Ahwat yang sudah standby di Rasil TV, YouTube channel. Jadi bisa menyaksikan langsung siaran kami di malam hari ini. Senang sekali Angga Aminuddin ditemani oleh Ondi di kameramen dan juga Muhammad Fahri di operator dapat kembali menyapa Anda dalam acara Bincang Inspiratif. Ini Ahad bonus ya Ikhwan Ahwat di bulan Januari 2021, jadi Ahad yang kelima tanggal 31 Januari. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan menghadirkan narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, Rektor UIN Jakarta. Kita di malam hari ini akan bersilaturahim dengan beliau melalui siaran Zoom. Jadi kita sudah terhubung. Assalamualaikum Bu Amani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya kabar, semoga Ustaz Angga. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah beberapa bulan kita belum siaran lagi dan sekarang di malam hari ini kita dapat kembali bersiaran di awal tahun 2021 ya Bu Amani ya? Iya. Ternyata di tahun ini pandemi masih melanda dan ini masih menjadi sesuatu hal yang membebani kita. Namun semua beban ini, ujian ini ternyata menjadi kualitas keimanan dan menjadi uji kualitas kesabaran seperti Bu Amani ya. Ya, subhanallah. Dan di malam hari ini Ikhwan Ahwat kita akan mengangkat topik atau tema mengenai menjaga semua hal yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bu Amani ya? Ya. Iya. Insyaallah di siaran di malam hari ini juga kami mengundang Anda Ikhwan Ahwat, nanti di sesi kedua Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun komentarnya tentang siaran kami. Anda bisa menyampaikan ke nomor WhatsApp Rasil di 0811 1999720. Baik, Bu Amani, ini mengenai topik kita di malam hari ini, menjaga semua hal yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Memulai ini sekaligus nanti Bu Amani pembuka bisa menyapa Ikhwan dan Akhwat, sebenarnya bagaimana sih memahami semua ciptaan Allah yang bisa menjadi anugerah bagi kita manusia. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Angga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tema hari ini tentang karunia Allah yang demikian banyak, yang demikian besar, yang demikian luas, yang demikian bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Pembicaraan tentang ini sangat penting, memberi optimisme kepada kita, memberi asupan energi bahwa kita selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia-Nya yang tidak ada hingganya kepada makhluk, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini penting karena kita masih di masa pandemi COVID-19 yang sudah melanda satu tahun di dunia dan di Indonesia juga hampir satu tahun. Maka kita sudah banyak mengalami kesedihan, kepedihan, kebimbangan, bahkan ketakutan. Ini semua kita rasakan karena musuh yang tidak terlihat. Virus corona yang tidak terlihat dan tidak kenal akan menyerang ke siapa. Nah, untuk itu memang kita semua harus
menjaga, baik itu melalui protokol kesehatan maupun meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan demikian, kehidupan kita secara keseluruhan memang harus berubah. Harus ada transformasi, harus ada perubahan. Dan ini saya kira hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita fahami. Virus yang begini dahsyat harus mengubah sifat manusia, sikap manusia. Dan ini membuktikan satu ayat Al-Quran yang harus kita fahami terus-menerus. Biasanya kita sudah nyaman dengan memegang alat gadget kita, nyaman dengan pekerjaan, nyaman dengan keluarga, nyaman dengan bepergian, nyaman dengan menikmati alam, nyaman dengan bersosialisasi dengan sesama manusia sesuai dengan keinginannya. Tetapi sekarang ini ada pandemi, ada COVID-19 yang belum mereda. Vaksin sudah ditemukan, masih dalam upaya untuk menguatkan efektivitas dari vaksin ini. Tapi insya Allah, Allah juga yang memberi penyakit dan Allah juga yang akan memberikan obatnya insya Allah. Nah, apa tadi hikmah Allah? Bahwa manusia ini diminta berubah, tetapi kalau tidak manusianya sendiri yang berubah, maka Allah juga tidak akan merubah nasib, tidak akan mengubah nasib manusia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan mengubah nasib, mengubah situasi kehidupan manusia apabila manusia sendiri yang mengubahnya. Apa itu yang diubah? Dahulu kita sudah nyaman dengan globalisasi. Semuanya borderless, tanpa batas, tanpa hambatan, dan segalanya bebas, betul, mengarungi dunia, bahkan ke dunia antariksa pun manusia bisa menjelajahinya. Tetapi ternyata sekarang dengan adanya pandemi, manusia melakukan apa yang namanya deglobalisasi. Kita menjadi mengumpung diri, menutup diri, bekerja di skop yang kecil, perdagangan juga tidak mau luas ke seluruh negara, ke mancanegara, tetapi justru mulai ada nutup diri, tidak membeli barang-barang dari komoditas dari negeri-negeri tertentu karena khawatir ada pandemi atau ada COVID yang bisa melanda, bisa masuk. Nah, jadi sekarang ini apa yang kita lakukan? Deglobalisasi. Maka sudah bertahun-tahun, mungkin 10 tahun ya yang lalu kita mencanangkan globalisasi dengan seluas-luasnya. Kalau orang yang tidak melakukan globalisasi akan dicap melarang HAM. Seperti misalnya orang yang mau bekerja dari Indonesia ke negara lain, tapi dihambat karena misalnya tidak ada perlindungan yang cukup terhadap tenaga kerja Indonesia, atau yang diinginkan oleh pemerintah misalnya tenaga kerja yang skilled, yang punya keterampilan, tapi ketika dilarang yang tidak punya keterampilan untuk pekerjaan tidak mahal upahnya, dilarang, ini kita dicap melarang, kita dicap melanggar HAM. Karena HAM manusia adalah bisa bekerja dimanapun. Nah sekarang ternyata tidak bisa. Kita tidak bisa menuntut lagi orang bisa bekerja dimanapun. Nah, jadi inilah yang namanya deglobalisasi. Kita memikirkan bagaimana secara domestik kita bisa menyelesaikan permasalahan kita sendiri dan tidak melihat harus ke luar negeri. Disinilah hikmah yang besar
bahwa kita harus memikirkan perubahan pada sistem ekonomi, pada sistem hukum, pada sistem politik, pada sistem pendidikan bangsa Indonesia. Hal inilah yang harus kita segera benahi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendampingi kita dalam berbagai kehidupan, dalam berbagai sisi kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memberikan suatu ujian kalau kita tidak mampu mengatasinya atau memikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan suatu beban atau tugas atau cobaan kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, tapi kita tidak tuntut juga penyelesaiannya itu segera atau nanti masih perlu waktu lagi. Maka kita selalu berhusnuzan pada Allah. Di masa pandemi ini, di mana banyak masalah ekonomi, masalah psikologi, masalah pendidikan ya, yang belum juga dirasa memuaskan situasi yang ada sekarang, maka kita tidak boleh berputus asa, tetapi tetap berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin bahwa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ketika ada kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan atau solusi. Nah, saya ingin menegaskan pada ayat ini yang sering kita baca, yang sering kita dengar. Inna ma'al usri, al-usri itu di bentuk katanya adalah ma'rifah atau yang dengan tambahan al, artinya sudah ditentukan apa itu kesulitannya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, apabila ada satu kesulitan, maka akan ada kemudahan. Tetapi kemudahan di dalam ayat Al-Quran tidak dinyatakan dalam bentuk ma'rifah. Tidak ada al-yusr. Inna ma'al usri, mestinya kan kalau sepadan al-yusra. Tetapi ini tidak. Allah punya hikmah bahwa al-usr ditambahkan al, tapi yusr jadi nakirah, tidak ada al-yusra. Nah, di sini para mufasir punya memberi pandangan bahwa kemudahan yang diberikan oleh Allah ini beragam bentuknya. Tidak sejenis dari kesulitan apa yang dicoba atau yang dialami oleh manusia. Jadi kalau kita mengalami pandemi sekarang, al-usr, pandemi adalah al-usr bagi manusia. Tapi janji Allah, Allah akan memberikan yusra, kemudahan dan solusi bagi permasalahan yang bukan tergantung atau terkait dengan pandemi saja. Akan diberikan karunia-karunia lain, kemudian kemudahan lain di semua sisi kehidupan. Termasuk di sisi keimanan, ketakwaan, ya, kerohanian, dan juga sistem-sistem lain dalam kehidupan kita menjadi tertata kembali. Itu hikmah dari adanya kesulitan. Nah, hari ini insya Allah kita akan mengupas ayat yang sangat mulia. Apakah Ustaz Angga akan membacanya atau saya? Di surat Ali Imran 164. Tapi saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul 'azim. Surat Ali Imran ayat
164 ini memberikan kita informasi bahwa Allah memberikan karunia yang sangat luas kepada kita. Yakni dari apa, dari kata apa yang menunjukkan karunia di ayat ini adalah kata man. Al-man, al-man wal salwa, kalau itu dalam tradisi budaya Arab, menyatakan keberkahan, keleluasaan, rezeki yang banyak, kenikmatan yang berlimpah, itu dinamakan al-man wal salwa. Jadi laqad mannallahu 'alal mu'minin, berarti Allah telah memberikan kepada manusia karunia yang banyak, bukan manusia, kepada orang-orang yang beriman. Berarti akan dirasakan karunia Allah yang sangat luas ini oleh orang yang beriman. Akan dirasakan sangat luas, sangat penuh makna bagi orang yang beriman, karunia yang diberikan oleh Allah. Tentu karunia dari Allah sangat banyak, tapi kalau orang beriman akan merasakannya lebih. Dan kelanjutan ayat ini juga menentukan apa itu karunia yang banyak kepada manusia. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ, bahwa Allah mengutus Rasul, utusan Allah, Nabi dari jenis manusia. Ya, min anfusihim artinya dari manusia, dari sejenis dengan manusia. Nabi ini bukan seperti bayangan kita dewa-dewa yang sakti, yang bisa melakukan hal-hal yang supranatural di luar dari rasio, tetapi tidak. Justru Rasul yang diutus ini merupakan dari diri manusia, sama dengan manusia. Jelas silsilah kekerabatan, silsilah keluarga dan nasabnya dari suku Quraisy itu jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kita Al-Qur'an. Ya, saya ingin berhenti di sini bahwa Allah itu mengutus Rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pembawa karunia terbesar. Mengapa ya? Ada empat hal saya ingin ulas di sini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Sangat mencintai umat Islam dimanapun dan kapanpun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika menyatakan kata ungkapan ummati. Kesedihan terasa oleh Rasulullah ketika membayangkan umat Islam yang tidak hidup di masanya, jadi bukan para sahabat, tetapi ratusan bahkan ribuan tahun setelah masa Nabi Muhammad, namun mereka masih berpegang pada ajaran Islam, maka Rasulullah rindu dengan orang-orang Islam yang hidup tidak di masa Rasul. Kita-kita ini, di masa sekarang ini, di tahun 2021, kita adalah umat Islam, Rasulullah sudah merindukan kita. Begitu cinta Rasulullah kepada kita. Nah, dan Rasulullah menjadi Nabi, menjadi Rasul tanpa diberi upah. Dan beliau mencintai kita semua walaupun kita bukan keluarganya. Sudah jauh terpaut masa dan juga secara geografis juga sudah tidak dekat dengan keluarga atau tempat asal Islam dan tempat kelahiran Rasulullah. Tetapi kita dicintai oleh Rasul. Ah.
Radio Islat Rahim dan Rasil Visual untuk Islam yang Satu, Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang Inspiratif bersama Ibu Profesor Dr. Amani Lubis. Kita mengangkat topik mengenai menjaga semua hal yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Satu ayat tadi sudah kita telaah, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 164. Di sesi kedua ini juga nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan juga komentar yang sudah masuk dari Ikhwan dan Ahwat. Namun sebelumnya, Bu Amani, mohon maaf tadi suara saya agak ada gangguan sedikit ya. Oke, ya. Tadi kita sudah menelaah Quran Surat Ali Imran ayat 164. Nah, dalam perjalanannya Bu Amani, dalam perkembangannya, itu kan ada manusia yang taat, lalu ada juga manusia yang ingkar kepada Allah. Nah, salah satu keingkaran itu kita lihat sekarang itu kan banyak terjadi fasad atau kerusakan yang disebabkan tangan-tangan manusia. Nah, sebenarnya bagaimana sih Allah SWT itu menginformasikan bahwa suatu masa itu akan ada manusia-manusia yang ingkar, manusia-manusia yang merusak, berbuat kerusakan. Jadi, Basyir wa Nadzir itu untuk pelajaran bagi kita itu bagaimana, Bu Amani? Ya. Terima kasih, Ustaz Angga. Memang manusia menghadapi karunia Allah yang sangat banyak, yang sangat besar ini juga beragam. Ada yang menanggapinya dengan penuh rasa syukur, dan ada yang tidak. Tapi memang sifat manusia itu adalah lupa. Nama manusia itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'annya juga insan ya. Insan itu asal katanya dari nasya, artinya lupa. Jadi manusia ini memang al-insan mahallul insan mahallul nisyan. Jadi memang manusia itu selalu lupa. Tetapi juga manusia juga innal insana lafi khusr. Juga di ayat Al-Qur'an bahwa manusia ini selalu merugi. Dalam keadaan kerugian, kesusahan, ya, kesulitan, kegundahan, itu memang dinyatakan seperti itu. Nah, untuk itulah pentingnya ada tuntunan Rasulullah SAW dan adanya kitab suci yang merupakan kemukjizatan dari Rasulullah. Ini adalah teman kita yang menuntun kita kepada as-sirat al-mustaqim, yang menerangi kita menjadi as-siraj al-munir, lampion atau lentera yang menerangi jalan kehidupan kita di dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. As-sirat al-mustaqim di dunia dan di akhirat nanti kita akan hadapi untuk meraih surga. Ada di dalam Al-Quran. Maka manusia yang lengah, manusia yang lemah, manusia yang cepat lupa dan bahkan ingkar akan karunia Allah yang demikian besar. Ingkar atas kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini, dialah yang akan merugi. Nah, dengan demikian, tentu Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan, yang membuat kerugian, yang bahkan menghancurkan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu baik berupa di bumi dan seluruh alam semesta, serta manusia yang ada di atas. Jadi kalau saling bunuh itu sangat dimurkai. Dan saling melukai hati manusia juga ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama dan juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita betul-betul harus menjaga agar tidak ada kerusakan, tidak merusak. Kalaupun ada kerusakan, cepat-cepat harus dibenahi. Kita lihat di Indonesia sekarang ini banjir. Ya, longsor. Itu sudah banyak yang menyatakan bahwa itu atas ulah manusia. Gundulnya hutan, sungai yang tidak terawat, tepi-tepi sungai yang dibiarkan menggerus tanah, laut yang ada erosi tapi tidak di
benahi, tidak diatur sedemikian rupa sehingga menjaga daratan, air laut tidak memakan air, tidak memakan darah. Dan hal-hal itu sebenarnya manusia bertugas untuk membenahi ini semua. Tetapi ternyata tidak dilakukan. Akhirnya suatu hal yang sudah keniscayaan terjadi. Akhirnya banjir dan longsor, ya, atau kita kehabisan kayu, kehabisan bahan baku yang sangat banyak yang ada di hutan-hutan, ekosistem lingkungan hidup jadi terganggu. Inilah kerusakan yang dialami. Ya, kalau keniscayaan satu banjir dan longsor terjadi, nah ini adalah ulah manusia, maka kita harus upayakan untuk membenahi. Pemerintah dalam hal ini harus menganggarkan yang cukup, ya, untuk membenahi dan membangun sarana dan prasarana untuk menjaga. Kemudian ilmuwan harus meneliti, baik itu membuat eksperimen ataupun meneliti sedalam-dalamnya bagaimana bisa melindungi ekosistem jangan terganggu, lahan tidak longsor, sungai tidak banjir, dan lain. Adapun seperti bencana alam lain, ya, seperti apa adanya angin ribut atau halilintar atau juga gempa bumi, ya, azilzal, gempa bumi, itu tentu kita tidak tahu waktunya, dan walaupun dengan ilmu pengetahuan kita bisa tahu juga kapan, ya, ada siklusnya rupanya. Kalau gempa bumi itu ada siklusnya, ada yang 50 tahunan, ada yang 100 tahunan, sehingga bisa diprediksi. Manusia pun harus berjaga-jaga. Tapi kalaupun terjadi tiba-tiba, maka musibah bencana alam ini juga ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya agar kita berpikir dan berpikir. Saya yakin, ya, kita semua harus yakin bahwa agama Islam agama yang rasional. Tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan ajaran agama. Untuk itu, manfaatkan otak yang sangat canggih ini ada di dalam diri manusia. Dan itu karunia besar dari Allah agar kita jaga dan kita kembangkan ilmu pengetahuan agar bisa menyelamatkan manusia semuanya. Bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang mukmin, tetapi jenis bangsa manusia semuanya. Ya, saya kira itu bahwa kita memang tidak boleh merusak, harus membenahi, bahkan harus meneliti bagaimana memperkuat alam semesta ini agar betul-betul bermanfaat bagi manusia. Karena alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Supaya manusia berpikir, mengambil hikmah. Itu tadi dari ajaran ayat Ali Imran 164 tadi menyatakan bahwa Rasulullah membawa Al-Quran mengajarkan hikmah. Dari alam terbentang, alam semesta yang luas ini, kita mengambil hikmah untuk penguatan iman, untuk memberi kehidupan yang layak, yang manusiawi kepada semua. Insya Allah. Amin. Itu kan mengenai lupanya manusia gitu ya, sehingga dia membuat kerusakan, lalu tidak bisa menjaga kelestarian alam, contohnya lingkungan juga. Kenapa ya Bu ya, manusia itu kok sepertinya harus diberi kesulitan dulu, terus diberikan bencana terlebih dahulu, untuk sadar gitu bahwa, oh Allah tuh udah ngasih anjuran, Allah tuh udah ngasih jalan seperti ini gitu. Kenapa manusia tuh harus diberi bencana dan ujian dulu gitu? Ya, karena manusia akan sadar, ya, kalau sudah ada cobaan seperti ini. Akan bersabar kalau ada cobaan. Dan disitulah nanti kita bisa bersyukur. Jadi antara zikir, sabar,
dan syukur. Itu sebenarnya inti dari kehidupan manusia. Kita beribadah kepada Allah sebagai hambanya, maka kita wajib berzikir dan berdoa karena kita hanya meminta kepada-Nya, bukan kepada orang lain atau kepada sistem-sistem lain yang tidak menyejahterakan, bahkan tidak menyelamatkan manusia atau orang Islam di dunia maupun di akhirat. Kita wajib merumuskan sistem-sistem kehidupan yang memang sejalan dengan ajaran Islam agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tadi cobaan yang kita alami itu bahkan bukan hanya satu macam. Ya, cobaan itu silih berganti. Nanti ada perang, ada damai, setelah damai kemudian ada bencana alam, setelah ditangani ada lagi bencana alam yang lainnya, setelah ditangani ada pandemi. Jadi tidak ada yang mapan. Karena manusia memang ingin selalu berkembang dan mengembangkan ilmu, ini hikmah dari adanya dunia ini, agar berkembang dan akal manusia harus mampu mencari dan menemukan solusi bagi kehidupannya. Ijtihad dan jihad ini selalu akan ada. Untuk itu manusia harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ya di dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Sadaqallahul Azim. Bahwa Allah itu memberi karunia di bumi, fil ard, مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. Jenisnya itu berbeda. Makanya bencana pun silih berganti. Karena selalu dalam bencana alam, misalnya erupsi gunung berapi meletus, itu sebenarnya mengeluarkan mineral, mengeluarkan harta karun, harta kekayaan di tengah bumi, di perut bumi, keluar ke permukaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa logam, berupa mineral, berupa hal lainnya yang sangat bermanfaat. Jadi bukan hanya membinasakan manusia, tetapi ternyata untuk keseimbangan alam dan ketersediaan mineral, logam, dan lainnya, ini adalah hikmah dari erupsi gunung berapi tadi. Supaya kita berpikir, la'allakum yadzakkarun. Jadi bukan hanya yatazakkarun, bukan hanya supaya mengingat kembali Allah, kembali kepada Allah, bukan hanya itu. Ya tazakkar artinya mengikat, tapi mengingat, maksud saya mengingat Allah, berzikir, memohon keridaannya, mohon ampunannya, itu kita berzikir ya tazakkar. Tetapi ini ayatnya liqaumi yadzakkarun, la ayatin liqaumi yadzakkarun, bentuk kata yang lebih dalam lagi, bukan hanya mengingat, berzikir kepada Allah, tetapi berpikir dengan mendalam, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Disinilah ayat. Jadi karunia beragam, bencana beragam, maka manusia harus cepat berpikir, memberi solusi agar semua berjalan dengan baik. Lanjutan dari ayat ini, adalah وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَيَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Syukur baru ada. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan laut agar tunduk kepada manusia. Jadi sakharal bahar.
bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut, ini asalnya. Untuk itu kepulauan Nusantara menjadikan kita bangsa Indonesia, di Republik Indonesia sekarang ini, kepulauan dihubungkan dengan laut, ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk mengambil ikan, tetapi kekayaan yang sangat banyak di laut. Mungkin belum kita eksplorasi seluruhnya, tapi itu harus kita kembangkan. Keamanan laut, ya, karunia, harta karunia yang ada di laut, semua hasil laut itu adalah untuk manfaat manusia. Maka alam ini tunduk pada manusia. Ya, sehingga kita bisa menciptakan kapal-kapal laut, ya, perahu-perahu, pinisi-pinisi untuk mengarungi lautan. Dan itu bentuk tunduknya alam kepada manusia. Dan disinilah kita, ketika kita sudah tundukkan alam kepada keinginan manusia untuk menjelajah seluruh dunia, itu berarti kita harus bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Tapi banyak manusia juga yang tidak bersyukur sudah diberi karunia sedemikian banyak. Nah, untuk itu memang sudah keniscayaan wabah bala itu cobaan dengan berbagai bentuk kepada manusia, datang silih berganti agar manusia mengambil hikmah, belajar dari apa yang sudah dialami. Saya kira itu, saya tanya. Dan Bu, bagaimana ini kita secara lebih khusus lagi menjaga Indonesia, ya Bu Aman ya, di tengah segala problematikanya ini ya, dengan pandeminya, lalu juga kita lihat sekarang ya kurang baiklah hubungan atau disharmonisnya rakyat dengan penguasa, lalu juga korupsi. Maaf, saya tidak dengar Ustaz Angga. Oke, sekarang sudah dengar. Ya, silakan. Iya. Tadi gimana konteks Indonesia? Bagaimana kita menjaga dan sesuai dengan amanah agama, juga amanah undang-undang gitu ya, dengan segala problematikanya, Bu. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Indonesia adalah karunia terbesar bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya bangsa Indonesia yang tinggal di atas bumi Nusantara, bumi Indonesia. Bukan, tetapi karunia besar bagi umat manusia semuanya. Bentuk negaranya yang kesatuan dan kepulauan ini menjadi contoh bagaimana pengelolaan persatuan, pengelolaan kesejahteraan bagi bangsa, ya, yang sangat unik, sangat beragam. Kita Bhinneka Tunggal Ika, tetapi berada di satu negara dengan 2/3 negaranya, wilayah negaranya adalah air, laut, Subhanallah. Laut dan sungai yang sangat besar-besar. Ada yang besar, ada yang kecil, tetapi 2/3 adalah lautan dan cairan, atau ya cair ya, artinya sungai juga masuk di samping lautan. Ini karunia terbesar. Saya selalu mengingatkan kita semua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahwa Indonesia merupakan karunia terbesar dengan keragaman hayati dan ekosistem yang sudah ada selama ini yang menjaga kehidupan, keseimbangan kehidupan di Indonesia merupakan karunia besar bagi manusia. Ya, termasuk di masa pandemi ini, karena kita juga dipilah-pilah dengan lautan, maka pandemi
corona, ya, virus corona ini juga tidak menyebar sebagaimana di negara lain yang semuanya daratan, yang tidak ada hutan belantara memilahkan antara satu desa dengan yang lain atau kota dan yang lain. Tapi kita dipilahkan dengan hutan belantara, sungai yang besar, laut, dan selat-selat. Ini merupakan karunia yang besar. Jadi mari kita menjaga Indonesia ini. Bukan hanya imbauan keagamaan, bukan hanya imbauan moral, tetapi kewajiban. Kalau tidak menjaga hutan, laut, pulau Indonesia, dan juga bangsa Indonesia, keragaman hayati, keragaman budayanya di Indonesia, berdosa. Itu menurut saya, karena tidak bisa menjaga karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubbul watan minal iman, ini memiliki arti yang mendalam sekali. Bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Kalau tidak cinta kepada tanah air, maka kita akan merusak. Orang-orang merusak, merusak jalanan yang ada, merusak gedung yang ada, merusak ke jembatan-jembatan yang ada dengan tidak punya rasa dosa, ini adalah tidak dibenarkan oleh agama. Maka menjaga keutuhan bangsa, kesatuan negara Republik Indonesia merupakan kewajiban. Yang melemahkan kewajiban ini berarti akan dia berdosa. Karena tidak mensyukuri karunia Allah yang sangat besar kepada bangsa Indonesia dan juga tidak bisa menjaga amanat yang diberikan. Ada amanat namanya provinsi-provinsi. Ada amanat namanya pulau-pulau. Ada amanat namanya suku dan juga budaya, tradisi. Ada khazanah intelektual yang sangat banyak di Indonesia. Tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dihilangkan. Bahkan kita harus lestarikan untuk generasi mendatang. Maka kita wajib menjaga, melestarikan keutuhan negara ini adalah bagian dari iman. Tidak dipungkiri, karena kita berdiri di atas bumi pertiwi, bumi Indonesia. Ibu pertiwi ini harus dijaga. Tidak ada pertentangan dengan ajaran agama di sini untuk menjaga ibu pertiwi sebagai tempat kita menyembah Allah di bumi manapun, khususnya di Indonesia. Kita berada di atas bumi tempat kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Jadi kita tidak boleh hancurkan. Oleh karena itu, mari kita selesaikan permasalahan dengan baik. Ya, penyelesaian masalah itu dengan apa? Kalau saya dalam hal ini di sini ingin mengingatkan agar tidak berlebih-lebihan dalam beragama. La tughlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama supaya alam semesta bumi Nusantara terjaga. Maka kita tidak boleh melakukan apa itu yang namanya al-ifrat, berlebih-lebihan menuntut apa yang harus dijadikan ajaran agama di tengah-tengah masyarakat atau di Indonesia, dan juga at-tafrid atau melemah-lemahkan ajaran agama dengan tanpa dasar dan juga tanpa yang tidak rasional. Jadi al-ifrat wa tafrid itu adalah musuh kita untuk menjaga bumi Nusantara. Baik manusianya, ekosistemnya, kepulauannya, semuanya adalah tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh melepas-lepas atau memudahkan, ya, asli artinya kita menjadi permisif terhadap banyak hal, itu tentu akan merugikan kita semua. Jadi apa yang harus kita terapkan sekarang adalah al-wasatiyah. Wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam, kita adalah ummatan wasata yang menjalankan kehidupan ini dengan seimbang, dengan saling hormat, saling
toleran dan juga memahami situasi yang berbeda. Maka itu saja, bahwa kita al-wasatiyah itu sangat mulia. Dan disinilah kita kembangkan, bahkan ada risalah ya, kemanusiaan, deklarasi kemanusiaan dari Syekhul Azhar dan Paus dari Vatikan, Benedictus, juga sama-sama menandatangani deklarasi kemanusiaan yang menjadikan manusia ini satu dimanapun tanpa melihat perbedaan agama, warna, dan juga ras, tetapi kita harus saling tolong-menolong. Apalagi di Indonesia yang kita diikat dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka saya harus berpegang bahwa menjaga NKRI adalah kewajiban agama. Saya harus meningkatkan kepada semua rasa nasionalisme agar kita betul-betul mau membangun tulus ikhlas dengan bersama kita gotong royong membangun negeri ini untuk menjaganya demi menjalankan ajaran Allah dan juga demi kita betul-betul mensyukuri karunia dari Allah. Begitu, ada yang membangun, ada juga yang menjaga, tapi ada juga yang merusak gitu Ibu ya, seperti para koruptor kan itu merusak juga, pejabat yang tidak amanah itu kan merusak juga. Ini tidak bisa didiamkan ya Bu ya? Ya. Tentu kita lihat saja ya di dalam ajaran Al-Qur'an juga demikian. Di dalam ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat hukum. Ayat hukum yang memang sangat tegas untuk menindak orang-orang yang berbuat rusak, yang melakukan maisir. Maisir itu adalah judi, ya, spekulasi untuk melakukan untuk menambah harta dan lain-lain, tetapi merugikan orang lain. Walaupun ada keuntungan bagi sebagian orang, tetapi dirugikan orang lain, maka ini pun tidak boleh. Apalagi korupsi yang jelas-jelas bukan uangnya, bukan haknya, bukan jerih payahnya, tetapi hak orang lain ada di situ, diambil sendiri bermiliaran, bahkan bertriliunan. Ini tidak masuk akal dan tidak dibenarkan oleh agama. Mudah-mudahan banyak yang sadar ya tentang hal ini. Ada yang ilmu pengetahuan harus berkembang terus. Karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata melakukan keburukan itu menjadi mudah. Mau korupsi dengan transfer, dengan hack bank, lalu mentransfer dari satu rekening ke rekening yang lain, itu kan dengan kecanggihan teknologi. Sehingga dia tidak merasa kalau itu mencuri. Jadi mau dipotong tangan bagaimana? Kalau dulu kita mencuri dia secara tradisional, mencuri sapi atau apa lainnya, mencuri harta, buka brankas, ketahuan orangnya datang ke satu lokasi. Sekarang harta sudah disimpan di dunia maya. Pencurinya pun melakukannya dengan dunia maya. Lalu dia merasa tidak bersalah, sepertinya dia sedang main games. Subhanallah. Ini benar-benar dosa dan dosanya besar sekali. Ya. Jadi kita kembali ke tuntunan Rasulullah, la darar wa la dirar. Tidak boleh merugikan orang lain dengan cara-cara juga yang buruk. Jadi tidak walaupun dengan cara games atau main alat canggih lalu sepertinya tidak berdosa karena tidak kelihatan oleh orang, tapi cepat atau lambat pasti jejak kriminalnya juga akan diketahui, ya ini tetap dosa. Nah, yang kita ingin tegaskan adalah rasa dosa dan rasa malu. Orang yang berbuat buruk itu tidak
punya rasa malu dan tidak punya rasa dosa. Nauzubillah. Nah, agama, oleh karena itu ad-dinu nasiha, agama, bagaimana kita menunjukkan keberagamaan kita adalah dengan mengutarakan berbagai macam nasihat, nasihat jaga lingkungan. Maka kita perlu fiqh al-bi'ah, ya, fikih lingkungan kita perlu. Perlu nasihat-nasihat dalam berdakwah. Wahai orang yang berdakwah, lakukan dengan baik dan lakukan dengan konten yang juga menenangkan orang, jangan yang membuat panas orang dan memilah-milah orang, pecah belah orang. Maka kita perlu fiqh ad-da'wah, fikih dakwah kita perlu. Kita perlu fiqh ad-daulah. Bagaimana fiqh ad-daulah adalah fikih pemerintahan. Bagaimana kita menjalankan pemerintahan yang adil, yang memakmurkan, yang membangun, yang positif. Kita perlu menjaga keluarga-keluarga kita, perlu fikih keluarga. Karena asas dari semua ya kerugian ini, kalau tidak kita kembangkan ajaran agama di semua sisi, maka akan rugi kita. Jadi sepertinya kalau kita melakukan dosa, tidak ada yang melihat, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita kembali ke keluarga, di keluarga itu harus menyadari, sama-sama punya tanggung jawab saling menasehati. Kalau lihat ada suami atau istri atau anak bawa harta begitu banyak, bisa beli mobil dari yang bagaimana, yang punya rumah, tambah-tambah rumah. Nah ini harus kita curigai. Mungkin saja ya, hartanya ini tidak halal. Ya, jadi rasa malu, rasa dosa, dan penerapan yang halal. Ini harus kita tegaskan di dalam keluarga kita, supaya memang ada rasa takut dan ada upaya darul mafasid, dia mencegah untuk kerusakan terjadi, mencegah kriminalitas, mencegah berbagai hal yang buruk. Ya. Baik, Bu Amani, kita akan ke beberapa pertanyaan dan juga intensi dari pendengar. Ini saya menggabungkan pertanyaan dari beberapa pendengar, di antaranya Pak Haji Yudi di Bogor, ada juga Pak Ahmad di Bekasi, Ibu Siti Fatimah di Jakarta. Ini bertanya hal yang serupa. Terima kasih atas pencerahannya, Bu Ustazah. Bagaimana caranya agar kita bisa lebih bersabar dari cobaan ekonomi, apalagi di masa pandemi sekarang, bertubi-tubi cobaan ekonominya. Menurut pengamat pun belum ada efek positif akibat pandemi ke depannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang masalah yang kita prihatinkan. Setelah satu tahun pandemi COVID-19, banyak yang di PHK, banyak yang tidak mendapatkan upah, ya. Banyak yang tidak mendapatkan misalnya objekan, biasanya pergi dari pagi berkomunikasi dengan rekan-rekan, ternyata dapat objekan, dapat harta, ya pemasukan sehari-harinya dari sana, dari sini, insya Allah halal, dahulu seperti itu. Nah, sekarang ternyata usaha-usaha seperti itu terhalangi dengan harus adanya social distancing dan harus adanya physical distancing dengan sesama rekan, sesama teman, dan lainnya. Nah, ini tentu mengakibatkan juga kurangnya pemasukan dalam rumah tangga. Ya. Saya pertama tentu bagi yang tidak mengalami kesulitan ekonomi harus bersyukur. Bersyukur setiap saat. Bersyukur agar harta atau karunia, kecukupan ya, untuk makan dan untuk sekolah serta untuk biaya kesehatan yang kita miliki
itu tetap ada, diberi keberkahan oleh Allah. Semoga Allah memberikan juga keberkahan dan ditambah lagi hartanya, walaupun di masa pandemi. Dia bisa juga melakukan upaya-upaya pengembangan di bidang hartanya karena dia sudah memiliki modal. Tapi ada kewajiban bagi orang yang berpunya, harus membantu orang yang tidak berpunya. Jadi orang yang berpunya harus simpatik, harus punya empati dengan yang tidak berpunya. Dan sebaliknya, orang yang tidak berpunya harus juga bersyukur karena ada orang lain yang punya harta dan cukup tidak mengalami kerugian atau kesulitan ekonomi. Jadi kita benarkan dulu niat kita bahwa kita harus saling mendoakan untuk kebaikan bagi yang lain. Tapi tidak boleh iri, tidak boleh dengki melihat orang yang lain punya yang kita tidak punya. Jadi satu sisi bahwa orang yang berpunya harus berbagi setiap harinya. Karena pandemi ini sudah panjang, jadi setiap hari kita harus bagi kiri, kanan, depan, ke semua kalangan kita berbaik hati. Bahkan kepada orang sakit pun, walaupun tidak kita kenal, kita tidak pernah kasih apapun kepadanya, setiap harinya mari kita berinfak sedekah kepadanya supaya meringankan, bisa meringankan derita dari orang yang sakit atau yang menderita itu, dan kita juga merasa lega. Tidak mungkin kita bersyukur dengan sesungguhnya apabila kita melihat keluarga atau tetangga tidak terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak mungkin rasa syukur kita itu ikhlas. Kita akan bersyukur dengan ikhlas apabila kita sudah membantu sesama. Nah, jadi bagi yang terdampak pandemi ini dari segi ekonomi, tentu saya prihatin dan juga harus selalu optimis, berhusnuzan kepada Allah. Kembali lagi, husnuzan kepada Allah. Kalau su'zan kepada Allah, berarti kita akan menyangka Allah tidak sayang sama kita, Allah tidak akan membantu kita. Maka kita akan marah-marah, kita akan mencuri, akan tidak sabar. Nah, padahal innallaha ma'as sabirin. Allah sudah menyatakan demikian. Allah akan selalu berada bersama orang yang bersabar. Kalau kita tidak sabar dalam kondisi lemah kita, lemah ekonomi, lemah dari segi semangat dan spiritualitas, kita tidak sabar, maka kita akan lemah di hadapan godaan setan. Jangan sekali-sekali lemah di hadapan godaan setan. Untuk itu kita berpegang teguh pada ajaran Allah, kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Ya, jadi kita meningkatkan ekonomi tentu dengan berupaya berpikir lagi, ajak anggota keluarga bagaimana kita bisa menambah ekonomi. Mungkin berjualan, menanam di halaman kita yang kecil, tetapi mudah-mudahan berkah. Mari menanam kangkung, sehari-harinya kita bisa jual. Nanam cabai masih kita bisa jual. Atau apapun, atau mungkin bisa menjahit yang tadinya tidak suka menjahit, tetapi akhirnya sekarang harus membantu menjahit. Dan atau kerajinan tangan, atau apapun, tetapi kita bisa tukar dengan uang dan sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik sehari-harinya. Jadi kita di bumi Indonesia yang disebar biji apapun insya Allah tumbuh. Jadi kita belajar saja dari biji. Dimanapun dia ditebar akan tumbuh. Tapi perlu upaya, perlu ada air, jadi kita harus sirami. Itu demikian juga manusia. Nah, jadi dalam kondisi apapun manusia harus bersyukur. Bersyukur dan memuji Allah. Harus berhusnuzan kepada Allah. Jadi saya ingin tambahkan di sini, rasa syukur kita dalam kondisi apapun
kita harus lakukan, maka kita mengucap ya kalimat thayyibah seperti ini, alhamdulillah bila sabab, alhamdulillah bila talab, alhamdulillah bila adad, alhamdulillah hatta tarda. Di masa pandemi ini saya sangat sering mengucapkan kalimat thayyibah seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan tulus, tanpa sebab, tanpa sebab, tanpa sebab ada pandemi, tanpa sebab ada dampak ekonomi yang lemah, tanpa sebab ada sakit, tapi kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah bila talab, tanpa harus kita diminta, kita harus memuji Allah. Alhamdulillah bila adad, alhamdulillah tanpa hingga. Ucapkan alhamdulillah 1000 kali, 10.000 kali setiap hari. Kita justru akan dicintai oleh Allah. Alhamdulillah hatta tarda. Maka kita bersyukur kepada Allah. Memuji Allah. Mengucap alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah. Hingga Allah ridho kepada kita. Meridhoi semua perkataan kita, tingkah laku kita, sikap kita. Meridhoi hasil jerih payah kita dari memasak, dari menjahit, dari menulis karya, menulis kalimat thayyibah, nasihat-nasihat. Bukan hoax, bukan yang mencengangkan, yang mencekam, bukan yang menyebar kebohongan. Kalau itu dosa besar. Tetapi kalau kita bersyukur dengan menebar kebaikan hingga Allah ridha kepada kita, maka disitulah kebahagiaan hakiki bagi kita umat Islam. Aman ya? Ya, alhamdulillah. Inna Allaha qadirun ala kulli syai. Ya, baik. Jadi Allah maha mampu, maha kuasa atas segala hal. Kita harus yakin itu. Jadi dengan demikian, kita juga bersyukur adanya pandemi. Karena di balik ini banyak hikmah yang kita bisa pelajari, yang kita bisa pelajari. Ya. Banyak atensi juga masuk dari pendengar, ada Pak Sutrisno, Pak Baharoni, Bu Sari, Pak Haji Musyawir, Bu Purwaningsi, ada Pak Arwin, Bu Woro, juga Bu Nurjanah di Singapura, Pak Iwan Suwandi, Bapak Eko, Pak Zainal, Pak Dance, ada juga Pak Aris di Bogor, Pak Andi di Cipadu, Pak Komar di Jakarta, yang menyampaikan terima kasih atas pencerahannya kepada Bu Amani di malam hari ini. Karena keterbatasan waktu, saya akan ke satu pertanyaan penutup ya Bu Amani ya. Baik, silakan. Ini dari Bu Fatima, menyampaikan Bu Fatima di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Amani. Waalaikumsalam. Terima kasih pencerahannya malam hari ini. Saya pernah mendapat satu keterangan bahwa ilmu ulama dan para tokoh cendikia itu merupakan anugerah dari Allah untuk membimbing hambanya dalam beribadah. Bagaimana melihat akhir-akhir ini ketika masa pandemi, banyak ulama dan orang-orang yang berilmu yang meninggal, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini juga menjadi tanda-tanda akhir zaman? Baik. Ya, subhanallah. Ya. Tanda-tanda akhir zaman bukan hanya wafatnya para ulama dan cendekiawan, ya, tetapi di sini merupakan cobaan bahwa satu masa akan kita dicoba dengan wafatnya. Kalau sekarang di masa pandemi banyak dokter, ya, padahal tiap harinya juga para dokter karena manusia biasa ya, para perawat dan lainnya juga banyak yang wafat. Tetapi karena sekarang masa pandemi, maka dihimpun atau dihitunglah satu persatu berapa dokter yang wafat dan berapa perawat yang wafat. Demikian juga berapa ulama yang wafat, berapa guru besar yang wafat, berapa orang-orang yang sakit lalu wafat dan lainnya. Sekarang memang menyorot hal-hal yang berupa apa statistik dan seperti ini. Tetapi memang ini menjadi cobaan ya, tadi kita sampaikan. Cobaan ini
memang berupa pandemi, berarti ilmu kesehatan yang sedang disoroti oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang di highlight, sedang dikasih garis bawah. Wahai manusia, perhatikan ilmu kesehatan, kedokteran, dan untuk memperbaiki gizi, kondisi kekebalan manusia, ini harus dipelajari baik-baik dan cari solusi dengan di masa pandemi ini. Pesan utama dari pandemi ini untuk bidang kesehatan. Tetapi ternyata kesehatan tidak berdiri sendiri. Perlu ada dana besar, berarti ilmu ekonomi dan perdagangan juga harus dikembangkan, dicari dengan berbagai upaya agar tetap stabil, bahkan harus meningkat. Kalaupun merosot, harus dicari upaya untuk meningkat lagi. Nah, ternyata harus ada perubahan pada sistem kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Yakni harus ada dikembangkan saling peduli, tolong-menolong, gotong-royong, kepedulian sosial, bantulah, bantu, dan bantu lagi. Di sisi ini kita harus kembangkan lagi. Dan ada perubahan dari sistem hukum. Kalau hukum dahulu tidak kita kenal sistem yang muncul akibat darurat, nah sekarang ada hukum darurat, kita ada PSBB, setiap saat diperpanjang. Dahulu kita tidak pernah merasakan ini, tetapi ternyata harus didukung dengan legalitas agar semua warga mentaati dan taat kepada aturan yang ada. Ini jelas harus kita laksanakan. Bukan hanya ilmu kesehatan, tetapi kita juga perlu mengembangkan keterampilan, kreativitas, inovasi. Yang dulu kalau pegawai itu naik angkot, pergi kerja ke gedung-gedung yang tinggi, kemudian keluar kerja, naik angkot lagi, pulang ke rumah, rutinitas seperti itu. Ternyata sekarang di PHK, berarti dia harus mencari upaya lain agar bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Ternyata dia sekarang jadi bisa hal-hal yang banyak dilakukan, bisa bercocok tanam di lahan yang ada, bisa beralih profesi menjadi penjual makanan dan produksi makanan, home industry dikembangkan, itu semua inovasi dan kreativitas. Dan bangsa Indonesia mampu, saya kira, atau saya yakin bahwa semua kita bisa ada upaya seperti ini. Asal jangan masuk rasa putus asa. Itu yang tidak boleh. Dan putus asa akan mengakibatkan kita menjadi lemah, baik fisik maupun mental, sehingga nanti kita bisa melakukan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, harus diangkat terus jiwa dan semangat kita, optimisme, dengan berzikir, dengan menggantungkan diri kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena manusia lemah, sama-sama kena dampak pandemi COVID-19. Maka untuk itu kita bergantunglah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi di awal pertemuan kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kecintaannya kepada kita, maka kita harus tumbuhkan selalu cinta kita kepada Rasulullah. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga harus mengikuti tuntunannya. Dan dalam ayat Ali Imran 164 tadi yang kita baca, yang kita kupas tadi, ada kata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi hikmah ini yang harus kita cari selalu. Hikmah artinya kreativitas, inovasi, bertransformasi, beradaptasi, ini adalah hikmah. Jadi kita mampu bertahan hidup, tidak selalu merasa kesulitan, dan kita tidak sendiri.
Oleh karena itu, kepedulian sosial harus ditingkatkan. Ya, jadi memang keberadaan ilmuwan merupakan karunia, tetapi apabila mereka wafat atau tidak sempurna apa yang dilakukan, maka harus dilanjutkan dengan upaya-upaya selanjutnya. Jihad dan ijtihad harus kita lakukan terus-menerus. Ini sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu. Ihwan Ahwat juga, mohon maaf ini tidak semua pertanyaan bisa kita jawab di malam hari ini. Singkat Bu Amani, sebagai penutup dari seluruh bahasan kita apa? Nah, terima kasih Ustaz Angga, sangat semangat kita ya, semangat sekali hari ini membahas bagaimana karunia Allah yang sangat banyak kepada manusia, dan kita harus bersyukur atas semua karunia Allah yang diberikan kepada kita, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada semua makhluk hidup, bahkan alam semesta yang berupa juga planet-planet itu adalah benda-benda mati, tetapi berada di sekitar kita, dan kita harus menjaga keseimbangan alam semesta ini. Karena manusia memiliki akal, dan agama tidak bertentangan dengan akal. Khusus agama Islam sangat rasional. Adapun masih banyak hal-hal yang belum kita pahami dari ajaran Islam, maka kelemahan ada di manusia. Belum mencapai upayanya yang maksimal untuk bisa memahami banyak ayat dan juga hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah berupaya dengan gigih ya, untuk membela agama Islam. Selama 23 tahun diturunkan ayat Al-Quran dan diterapkan, dijalankan oleh Rasulullah dan sahabatnya, itu menjadi semangat, penyemangat bagi kita untuk kita juga bertahan hidup dalam kondisi apapun, bahkan kita harus maju, harus memperbaiki yang rusak, yang lemah akibat pandemi COVID. Dan kita harus tetap menjaga al-akhlak al-karimah, karena Allah subhanahu ta'ala jamil yuhibbul jamal. Allah subhanahu ta'ala tayyib yuhibbut tayyibin. Jadi Allah, dan innallaha ma'as sabirin. Selalu Allah bersama orang yang bersabar. Dengan demikian kita akan Allah akan menerangi jalan hidup kita di dunia dan akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan meridhoi semua langkah. Amin. Allahumma bashirna bima yuyassiru lana wa ab'id 'anna ma yadhurruna insyaallah. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Amani, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya di malam hari ini. Semoga Bu Amani selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan lain waktu. Mudah-mudahan sih bulan depan ya kita bisa siaran lagi. Insya Allah. Demikianlah, ya. Demikianlah Ihwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT. Bincang inspiratif kita di malam hari ini bersama Ibu Profesor Dr. Amani Lubis. Beliau saat ini kesibukannya menjadi Rektor UIN Jakarta. Semoga beliau selalu sehat. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, Ihwan Ahwat. Kami undur diri dari studio, saya Angga Aminuddin ditemani oleh Ondi dan juga Muhammad Fahri undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.